santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karena ku melaju macam the flash. Wange lah say ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Sudah lama aku gak mereaction Ramli Sarip karena masih banyak list-list lagu-lagu dari Datuk Ramli Sarip yang belum aku reaction. Jadi kali ini aku akan lanjutkan reaction aku untuk Datuk Ramli Sarip yang judulnya Keliru. Ini live ya, dan ini sepertinya juga performnya udah lumayan lama tapi aku gak tahu tahun berapa ini. Jadi karena aku belum pernah mendengar lagu ini sebelumnya dan aku pengen dengar seperti apa lagu Keliru ini dari Ramli Sarip, jadi langsung kita lihat bersama-sama ya seperti apa lagunya. Yuk. Wow, rock ini. Oh, Suria. Bukan di TV3, di Suria. Asik. Pakai orkestra juga. Rock ini. Aku terhenti. Terbayanglah bagaimana penggembaraanku bermula. Asik. Suaranya. Pas ini enak banget ya. Nadanya enak ini, pas ini keren. Suaranya ngerok banget. Asik. Asik. Keren. Biolanya. Senangkanlah, mudahkanlah perjalanan hidupku. Selama ini aku terpedaya dan siapa dua gitarisnya? Gila suaranya Ramli Sarip ini, rock banget ya. Sampai tua suaranya ngerok, ini keren banget.
Oke. Keren, orkestranya keren, musiknya keren ya. Suaranya apalagi, vokalnya Datuk Ramli Tsarip. Keren banget suaranya, sampai tua tetap aja kayak gitu suaranya. Keren banget lah pokoknya suara dia ini. Dan lagunya juga, kayaknya juga lagu yang lama ini ya. Dari nada-nadanya, tapi asik juga ya. Tadi, di awal-awal tadi, part yang biolanya enak banget nadanya. Gue suka dengan part yang ada biolanya tadi, keren banget lah. Untuk performnya juga, energinya kerasa banget ya. Walaupun audionya agak kurang enak ya di earphone, tapi aku rasa kalau di studio tuh enak banget audionya. Dan performnya pasti keren banget ya. Jadi ya, keren banget lah untuk perform ini dan untuk lagunya ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace love and spectrum Indonesia. Ciao!